Cilacap terkini. Ini daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap mendirikan Pondok Pesantren MPS 1 di Kecamatan Jeruk Legi. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji beserta Sekda dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan peresmian dan peletakan batu pertama untuk pendirian Pondok Pesantren MPS 1 di Kecamatan Jeruk Legi. Yang nantinya Pondok Pesantren ini untuk memberikan pendidikan karakter pada masyarakat Kabupaten Cilacap dan masyarakat Indonesia untuk mencetak dai-dai muda, dan tentunya adalah bagaimana menciptakan generasi penerus bangsa yang islami, yang berwawasan nasional dan pimpinan daerah mang. Umat yang Kabupaten Cilacap dan tentunya masih memerlukan dukungan semua pihak sehingga warga Muhammadiyah dan masyarakat Kabupaten Cilacap ikut bahu-membahu untuk mendirikan Pondok Pesantren ini. Inilah berita selengkapnya. Terlihat Bupati Cilacap serta santri dan santriwan foto bersama dan memotong pita untuk meninjau secara langsung Pondok Pesantren MPS 1 dan asrama yang berada terletak di Jalan Raya Jogeti. Bupati mencoba bagaimana fasilitas tempat tidur santriwan santriwati sehingga untuk pendidikan ini terasa nyaman. Kita akan melaporkan dari Pondok Pesantren MPS 1 Kecamatan Jeruk Legi.